Halo semuanya, kita kembali bersama kabar dari Kak Aryakan dan Pingkan Mambo nih yang berkumpul lagi nih ya, makan bareng. Terus nanti bakalan curhat tuh tentang mantan istri dan tentang rujuknya mereka berdua nih bakalan diceritakan ya. Nanti tonton aja sampai akhir biar nggak ketinggalan ceritanya ya. Nggak ada saya utang-utangan, nggak ada saya tanda tangan di atas materai. Menuntut apa? Saya masih kasihan loh sama anak ibu. Tolonglah jangan ganggu kebahagiaan saya mau nikah sama Pingkan. Ya kan? Iya. Iya. Aduh. 570 juta. Mana ada segitu? 30. Ngapain dibahas? Ya itu kan ada komen-komennya, ya aku bahas lah. Aku mah gentle orangnya. Mendingan sekarang kalian cuekin aja deh. Iya, mending kalian nikmatin aku sama Pingkan. Kita menghibur lagi buat para penonton. Orang, nih, kemarin aja di saat aku begini, mamanya Jihan komen di roomnya Babul, katanya aku denger. Tujuannya apa? Mau ngapain? Hah? Di saat aku, oh berarti tandanya orang itu nggak mau aku ini bahagia denganmu, ngerti nggak? Stres aku lo, sumpah lo. Ngakunya 700, ngakunya 500. Aduh. Kita lagi bingung. Gua juga lagi puyeng ini. Lagi nyari, gua juga lagi mau beli rumah yang 5 miliar. Makanya kalian tuh jadi penonton yang bijak, jangan sampai mau dikomporin orang. Ya. Yang bagaimana soal perusahaan kita yang gimana ya? Bu, meeting. Meeting bos, nyonya menir meeting tuh. Nelpon klien. Tuh. Wih, nelpon klien. Tuh. Well, nelpon klien. Padahal mah mau bayar Gojek. Pesan makanan. Lu percaya si Mambo meeting? Ah, nelpon klien. Si Mambo didengar. Dengarlah. Aku tuh seribut loh di sepatam. Jauh dari mall. Karena aku tuh orang suka meeting. pulang dari Ambiar, langsung ke Ayon. Aku ketawa aja loh. Aku ngakak aja nonton kamu loh. Coba jawab, ada nggak toko baju yang mau dibuka? Ada. Ya, meeting nggak itu namanya? Meeting. Ya udah. Meetingnya? Ya emang aku bohong. Jangan susah dijelasinnya kalau ngomongin toko baju, bilangnya meeting lah. Iya juga sih. Langsung begitu cair tuh, ya 17 juta. Langsung ke Ayon meeting. Apa dong? Ketahuan kamu nontonin aku? Pakai apa akunnya kamu nonton aku? Aduh. Udah teman-teman, ini juga berkat doa kalian. Aku suruh rujuk. Padahal kita itu dari awal nggak ada niat rujuk ya, bersama ya. Najis. Yuk, najis malah. Aku dari awal tiba-tiba begitu ketemu, buset. Dengan semudah itu, Tuhan membalikkan hati manusia. 24 jam sih, nggak langsung balik. Iya, itu termasuk cepat dong. Angka segitu. Kan temen pacar sewan dulu. Udah niat begitu, sama dengan dia menutup rezekinya sendiri. Gitu. Kak Zara, makasih Kak Zara. Aku doain kalian ya. Banyak rezekinya aku. Yang support aku, yang dukung aku, rujuk. Yang ngedoain aku, rujuk dan bahagia ke depannya. Berarti sama aja dia itu berbuat baik dengan orang. Gitu. Sekarang, kalau dipikir-pikir, ya, logikanya gini. Gua berumah tangga. Aku berumah tangga, Pingkan. Udah, taruh dah kita ngejelek-jelekin di publik. Itu hawa emosi. Semua manusia gak ada yang sempurna. Hawa kesel apapun akan dibicarain. Ya kan? Nah, sumpah apapun itu akan dibicarain. Lantas, apa untungnya kalian? Gitu. Ah, rumah tangga dia bodoh amat. Dia-dia mau drama, mau settingan, mau beneran, mau apa.
terserah dia, yang penting gue menikmati dia menghibur gue. Gitu, ya kan? Lihat, kasihan Latif gak ada kerjaan. Kerja, masih kerja, cuman aku lagi ngurusin proyek. Proyek yang aku jalani saat ini di daerah BSD, begitu. Berarti disinilah mereka itu bermuka dua. Penonton aku yang dulu gini, ngefans dan suka itu macam-macam loh, teman-teman. Aku kasih tahu rumusnya aja. Dia menyukai kita, tapi belum tentu dia itu punya bermuka dua. Itu kalau sayang itu pasti menghargai. Kalau sayang itu menghargai, berarti selama ini yang julid sama aku, dia menikmati aku. Berarti dia tapi ngatur, munafik, ingin memiliki. Gitu. Kalau kalian benar-benar emang real sayang sama aku, bodo amat lah. Itu mah rumah tangga dia. Yang penting gua ngeliat Arya dan Tingkan menghibur. Apa yang dipermasalahin? Berarti yang dulu senang sama aku, pura-pura ngefans lah, pura-pura suka, ternyata dia nggak suka. Berarti dia orang lah yang munafik, orang yang bermuka dua. Aku nggak akan pernah ngebantu lagi orang-orang itu. Iya. Aku udah nggak mau. Tapi kalau dia mau PK sama aku untuk mencari WD, ya ayo. Kan dia bisa. Dia bisa loh berbicara yang lain supaya penonton naik. Jadi balik lagi yang pinggir balik. Aku balik. Jadi kalau gak suka, mau ngapain nonton aku? Atau tinggal cabut? Aku mah gak ton. Karena hidup di dunia ini berjuta-juta bahkan miliaran penduduk. Enggak, hilang 1.000 pengikut aku, hilang 1.000 penonton aku, masih banyak penonton yang lain yang suka sama aku. Kalian ketik, jika kalian masih suka sama aku, nonton aku, ketik Arya, suka Arya, ketik. Aku doain rezeki kalian lancar, banyak rezekinya. Bahkan yang tadinya kalian enggak bisa nyawer aku doain kalian nyawer aku, bisa dapat rezeki yang inget ya, doa yang dijolimi itu lo kabur lo. Termasuknya aku ini dijolimi loh sama orang julid, dan orang yang dijolimi itu doanya itu menembus 7 langit. Ini saat ini aku lagi dijolimi nih, walaupun memang kejadiannya aku kemarin berpisah, tapi aku dihujat, aku dikatain, aku diinin, ya kan. Termasuk aku orang dijolimi, aku diem aja, aku gak pernah gimana-gimana, ya kan. Aku doain sama Arya Pingkan yang seneng duo PA. Aku akan buktiin sama kalian. Thank you. Terima kasih banyak yang ketik Arya dan Arya Pingkan ya teman-teman ya. Arya Pingkan, Arya Pingkan. Loh, Arya Pingkan, Arya Pingkan. Duo PA. Aku doain yang kalian cuma bisa hanya pengen niat ngasih mawar. Aku doain kalian bisa ngasih topi, ngasih paus, enggak bahkan ngasih singa. Ketik duo PA, guys. Ketik duo PA. Ketik aja duo PA. Yang seneng sama aku, ketik duo PA. Pokoknya apapun itu yang nyenggol kita, kita basmi, kita musnahkan teman-teman. Dia nyinyir di kita, kita beri. Atau gak, kita lewatin aja, gak perlu kita ladenin. Ketik 2 PA, bersorak 2 PA. Makasih ya teman-teman, kalian udah support. Aku manusia biasa, aku gak luput dari salah dan dosa. Ya, kita semuanya itu hanya kesempurnaan milik yang Maha Kuasa loh. Aku juga masih begini. Aku belum begini, belum. Aku masih begini, tanpa kalian aku bukan siapa-siapa. Kecuali aku kasusnya nyolong, maling. Tuh. Hah? Ini kan problem rumah tangga. Dan rumah tangga itu udah bumbu. Ada cerai, ada pisah, ada rujuk, ada enggak. Benar nggak teman-teman? Siapa sih yang nggak pengen kalau pernikahan itu bercerai? Semua juga nggak pengen. Kalau pinjol udah jangan dibayar, pinjol mah. Kita dulu pernah pinjol, nggak dibayar kita. Pusing-pusing pinjol. Iya. Iya, kayak begitu teman-teman. Udah pokoknya sama Rio gimana, aman. Aku udah baikan kok. Udah baik-baikan aja. Bahkan kita komat. Aku juga sama Kak Santi juga. Kak Santi dan yang lain-lain, Sultan-Sultan Katina. Aku baik-baik aja. Tuh contoh Kak Santi. Gak pernah bagaimana-bagaimana. Hah? Kak T
Atina coba. Apa Sultan-Sultan loh yang nyawer kita. Ngekomen mereka. Mereka yang jalanin. Ya, teman-teman. Dika gimana, Det? Ntar aku suruh jadi itu, pegawai masak di rumah. Jadi baik-baik aja enggak sama Sultan? Aku baik-baik aja. Katina sama Kak Santi, Rio, semuanya aku baik-baik aja kok. Sama Cucu Grandong aku baik-baik aja. Justru yang gak baik itu orang yang julid. Ada orang yang ngomporin terus-terusan. Sipil Pingkan itu lagi di samping, lagi ngopi. Kalian nikmatin aja ibu orang. Aku mah enggak left orange guys ya, supaya kalian itu jadi tim aku ya. Aku mah gini aja deh, aku kan public figure, menghibur kalian nih ya. Ibarat kata aku berdagang, aku berjualan. Kalau aku banyak sultan lagi nyawer sama aku, itu rezeki aku gitu. Bukan berarti aku dapat rezeki dengan cara ngomongin orang, ngejelekin orang. Contoh nih, kita kerja di pabrik, kita naik jabatan ya. Kita naik jabatan, tapi cara lu naik jabatan itu, apakah lu dengan prestasi, apakah lu dengan dapat poin nilai bagus di kerjaan? Enggak. Tapi lu naik jabatan, jangan sampai orang itu jelek, lu naik gitu. Lu ngejelekin orang, tapi lu naik jabatan, itu bukan fair namanya. Tapi kalau lu mau naik jabatan, prestasi lu sendiri, jangan orang lain dijelekin, lu naik karena prestasi. Aku paling gak suka orang kerja di pabrik gitu, naik jabatan tapi dengan cara menjelekin orang. Akhirnya dia naik jabatannya gara-gara orang itu dijelekin. Itu gak bakal bertahan lama. Kuat sebulan juga ada jago, paling hitung berapa minggu. Tapi kalau dengan prestasi sendiri, ikhlas, aku menghibur kalian, disawer gak disawer. Karena ya aku tahu, inilah aku apa adanya. Ada Kak Elang. Aku mah gak akan gak blokir penonton aku. Enggak, aku mah gak mau blokir. Yang nyinyir pun gak akan ku blokir. Karena biar mereka tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Malah aku akan buat orang kena mental sama aku. Yang tadinya benci, dia jadi ngefans sama aku. Yang tadinya dia gedek, kecewa. Dan dia akan ku buat dia menyadari. Oh iya ya, ternyata gini. Oh iya ya. Aku buat begitu, aku gak akan kublok. Tenang teman-teman, kalian tetap, walaupun kalian nyinyir sama aku, kalian tetap nonton live aku. Itu terserah, mau nonton, mau enggak, terserah. Aku gak akan blok teman-teman, tenang aja. Karena kalian dulu pernah mengagumin aku. Karena kalian suka dengan penonton aku. Ya, aku gak akan ngeblok. Siapa tahu suatu saat kalian lagi sadar, karena posisi kalian ini lagi dikomporin sama orang. Jadi sehingga kalian itu membenci aku. Gitu. Aku sadar. Hai Kak Mehong, welcome Kak. Kak, ini Sultan aku nih Kak Mehong no. Wah, aku mah ya siapa aja ngasih mawar, aku bilang Sultan aku. Kak, karena Kak Mehong suka ngasih topi kemarin-marin. Masih absen kok. Tuh. Thank you teman-teman yang ngasih-ngasih mawar. Aku hargai di rumah aku mah. Siapapun. Katis. Tuh Katis tuh kan. Tuh. Ya, tuh kata siapa Sultan aku rungkat? Hah? Gak ada. Justru orang Sultan itu malah oga pusing orangnya. Sultan mah, Sultan itu bukan netizen. Sultan itu Katis. Sultan itu begini, dipolo-polo dulu guys, dipolo-polo Katis guys, dipolo-polo. Jadi Sultan itu bukan berarti netizen. Gua sawer Arya karena gua senang. Urusan si Arya mau bener, mau enggak, dia menghibur gua. Mau rumah tangga, dia mau kejungkil balik, kek. Si Arya omong kasar mau berak di celana, kepecirit. Gua akhir, gua banyak uang, gua sawer si Arya. Gua seneng. Gua gak perlu komplain kayak orang-orang ya. Kakak, makasih kak topinya, dia ngasih topi-topi. Ya di polo. Kak Putri, izin polo ya, kak. Arya polo ya, Kak Putri ya. Gitu. Ini baru aku lu sendiri, belum si Mambo udah ngegas. Bo, parah dia kalau udah ngegas gilanya. Bahkan dia pengen lebih gila dari aku challenge-nya. Oke Arya. Iya kak, makasih kak. Guys, di polo-polo guys. Kak Tis tuh. Ya, Kak Sraploni, Mala, semuanya. Kak Lip.
Masuk. Kali masih masih support Arya kali. Lo kali. Tuh kali itu ya. Tuh kali ini orangnya ya. Nih teman-teman ya. Dia tuh kalau aku PK sebelum sultan aku yang besar-besar datang, dia yang ngejagain aku. Nih kali guys, di polo-polo guys kali itu. Topi, kati, semuanya. Mawar lari, Arya. Oh, tenang. Jangankan Mawar lari ya. Nih Mawar aku minum kopi, aku minum kopi. Mawar, aku kasih kopi, ini aku lagi meeting. Kali semuanya ini aku lagi meeting, biasa lagi ada proyek. Bahagia kalian ya semuanya. Makasih kali, doain ya kali. Ini mudah-mudahan gak ada lagi terjadi keributan lagi. Kita udah komitmen dalam rumah tangga. Ya, kita udah perbaiki semuanya, terus tentang masalah rumah tangga nggak terlalu dibanyak dipublikin. Yang penting kita tujuannya cuma satu, yaitu udah aku buat yang terbaik aja buat penonton, menghibur para penonton. Udah itu aja. Arya bisa angsetan lagi dong. Atuh bisa lah. Arya, muka kemarin aku mukaku kusut karena nggak angsetan sama si Mambo kayak begitu lesu bawaannya. Tuh senyum tuh ceria no. Tuh ya beda. Kaputri mas tuh beda kan coba sayang senyum sayang. Tuh diam teriakannya teriakan manja gitu loh manja ini. Teriakan manja gitu loh kayak teriakan pengen nambah lagi. Kencengin Arya kencengin gitu. Diam, ini kayaknya enak itu auranya. Gitu, kayaknya bener kan bener ya, teriakan enak gitu ya, Kak Putri ya. Kalau di sini diam, kalau di sana lagi. Tanya kak, udah. Aduh, ini jalan. Gue joget dulu, kita joget dulu ya. Joget dulu, iya. Dia di follow dulu. Apa itu, makasih kereta ya kak, kereta deh. Jelas. Udah, kalian mah gak usah dengerin orang-orang gibah. Nontonnya di Arya. Orang kalau kalian terhibur, tertawa, sama aja kalian itu membuka rezeki kalian juga. Karena kalian gak stres. Orang kalau stres, seret rezeki, puyeng. Menghambat peredaran darah, menghambat. Orang kalau ketawa ya, nanti mah jangan ketawa terus-terusan. Maksudnya nggak boleh juga, pun nggak baik ya. Ayo mau nih, ayo mau joget. Aku punya joget keren loh. Aku punya joget keren. biar kelihatan si sarang Mambo ya. Iya. Berapa ronde deh? Tiga ronde tuh. Tiga ronde. Udah di polong kali. Kalian mau request lagu apa guys? Apa India he? Ada GC. Padel mulu. Disuruh romantis deh India. Oh, boleh. Aku ceritanya gini ya. Aku ini cerita Sarurkan yang menggodai Madhuri Dixit. Ya, romantis ya. Romantis temanya. Ya. Endingnya jelek amat ini dikasih topi endingnya. Dia dipolo-polo buat kan mecung udah aja. Aduh, endingnya jelek amat ya. Terakhirnya bukan romantis malah orang kayak ayan geser truk gua. Gagal maning jadinya lah. Kak Mecung, makasih keretanya teman-teman semuanya. Thanks ya. Kalian enggak pernah bosan dengan aku. Rayuan buat balikan lagi deh dengan lagu India itu. Bisa jadi.
lagi dong kak. Ya makanya kalian inget ya, penonton aku di sini harus jadi penonton yang bijak. Kita selalu support sama penonton aku, terutama kalau nggak ada kalian, aku bukan siapa-siapa. Kadang memang rumah tangga itu macam-macam permasalahannya. Jangankan yang 2 minggu bisa kembali, 5 tahun, 3 tahun juga kalau memang Allah ya, kalau anak nggak akan ketuker. Mau marahnya sempat setahun, 2 tahun, kalau endingnya Tuhan mempersatukan kita, mau gimana? Ayo, lantas kalian marah-marah. Yang marah itu kenapa gitu? Ya kan benar ya? Orang itu kan skenarionya Tuhan yang jalanin itu semuanya. Mungkin marah itu, berpisah itu kemarin ada hikmah. Entah mungkin aku nanti tambah sayang, atau aku jadi sadar, aku bisa memahami karakter dan sifatnya. Terus sebaliknya juga bisa mengerti. Gitu loh, ada hikmah dibalik itu, kita ambil hikmah. Gitu penonton, ya. Terus kalian kalau saling introspeksi diri benar. Kalau kalian ruwet, nyinyir sama aku gara-gara aku rujuk, untungnya apa buat kalian coba? Ya, iya. Untungnya apa? Mendingan kalian ngurusin rumah tangga kalian. Supaya jangan kayak kami, jangan kayak aku berdua terjadi hal ini. Mana kalian ribet ngurusin aku sama si Mambo. Merekain my pen gak ada, aku mau bohongin publik. Bener ya, di follow dulu kamar market, aku follow ya kak. Guys yang berterbang-terbangan saling follow ya teman-teman ya, supaya akun kalian itu kamar pet aku follow ya, supaya kalian tuh gak rob. Ini 4,4 ribu mata memandang. Kalian terbangin aja apa aja, mau saat mau mawar apa aja, supaya kalian itu akun kalian nggak dipantau robot sama sama pihak TikTok. Beri itu aja, aku cuma bilang bahwa kalian real manusia. Kadang gini loh, kenapa akun TikTok suka sedikit-sedikit kena pelanggaran? Kena sedikit, kak bang, gue begini aja pakai ini bikin postingan gue mental pelanggaran. Kenapa ya? Karena TikTok itu mensurvey kalau kalian itu ibarat kata gini. Kalian nggak aktif dalam bidang apapun, gitu maksudnya. Entah di live streaming, gitu, entah di apa aja. Terbangin aja, walaupun itu mawar sambil aku nge-lab. Jadi nanti kalian posting apapun, kalian FVP, gitu. Mau posting apa, hidup. Bahwa kalian bukan robot, gitu. Itu aja pesan aku satu, ya. Supaya kalian nanti gampang kesananya untuk... Tadi kesorot ya, aku ya. Oh iya tuh, kesorot tuh. Tuh maju masih kereta tuh. Kasih korun dulu. Ini aku tuh. Dia akan joget itu yang warna hitam itu profilnya. Nah itu akun pertama, yang kuning akun ketiga gitu. Like Arya ya, nanti kita sambung lagi ya, aku mau meeting dulu ya. Kemecung sama Katis, Kali, Kak Putri, Marvets, makasih ya semuanya. Berkah selalu, dan kalian juga aku doain baik rezekinya ya. Udah, kalian gak usah mikirin yang aneh-aneh. Ada yang jelek apa ngejelekin aku terima gak apa-apa. Asalkan dia jangan ngejelekin anak aku sama keluarga aku, udah itu aja, sama ibu aku, udah itu aja. Aku abaikan, no komen, ya, dadah ya, dah. Tapi kalau dia udah ngatain orang tua aku atau anak aku cari sampai lubang semut pun nama aku, dadah ya. Itu dia tadi ya penjelasan dari Kak Arya kan dan Pinggan Mambo yang lagi berdua lagi nih makan bareng nih di restoran ya. Nanti dilanjut lagi di kabar seru selanjutnya ya.